Kenalin, saya Kaleb. Di web series ini saya sebagai Kaleb juga kebetulan. Ini pertama kali gue untuk kayak acting-nya, ada dialognya, gue ngomong. Kesan-pesannya pasti seru banget karena ini pengalaman baru buat gue. Gue bisa ngejalanin ini dengan fun, gak yang tertekan. Teman-teman juga di sini semuanya seru-seru banget. Jadi sebenarnya gue nggak merasa terintimidasi sih. Gue malah seneng banget bisa dapat pengalaman ini. Oke, buat teman-teman semua yang bakal nonton web series ini, kalian harus banget nonton karena menurut gue seru banget. Gue udah baca-baca skripnya, gue udah ada di situ main juga. Gue bakal sangat seneng banget. Halo, gue Windy Apsari. Di sini gue berperan sebagai Mita. Jadi Mita ini adalah seorang traveler, blogger. Dia perempuan muda yang adventurous, sangat easy going anaknya, dan juga mau mencoba hal-hal baru gitu, nggak takut gitu untuk nyobain hal-hal baru gitu. Menurut gue yang paling disuka karena paling relatable aja sama gue sendiri adalah suka jalan-jalannya, traveler gitu. Gue juga suka traveling, jadi ini match sama personality gue. Terus mungkin easy going juga lumayan gitu, tapi yang paling gak disuka dari Mita kayaknya anaknya ada rada gampang ketrigger sama hal-hal yang kalau menurut gue harusnya gak usah take it personally. Di sini gue tektokannya itu sama Kak Kiva, terus juga ada Ali Segaf. Dua orang ini sangat fun, menyenangkan, dan ngebantu gue untuk nge-reach karakternya Mita. Thank you.